Aku takutnya jangan sampai ada anu kan obat semprot anu rumput kan. Jadi anu kan. Ya. Ada yang semprot Pak kemarin. Ada anu kan sama ini nah. Ya, ya. Karena melayu baru kita tahu bahwa disemprot kan rumputnya. Ada yang semprot kemarin Pak? Iya. Siapa yang semprot Pak? Anggota. Anggota juga ya. Kamu ngerti doa apa? Tanda Pak. Tapi batuknya itu sering nggak Pak? Ya, biasa aja, anu kadang sekali kalau misalnya aku bawa ke turun di jalan. Bukan sering batuk-batuk kan? Ya. Karena kalau batuk juga ada mencretnya Pak dia. Tulis namanya? Gak tahu, Pak Martin yang tahu namanya dulu kemarin. Bapak, Daud. Daud apa Pak? Daud Patabo. Oh Patabo. Kira Daud Pangala. Di mana rumah kita Pak? Di mana Pak? Dekat lampu merah sana. Kebun juga Pak ya? Iya. Orang oh, eh? Enggak, lampu merah ini. Gang Sulawesi masuk. Dekat RT 01. Oh. Kat pom bensin. Ya. Dekat. Tapi mencretnya ini Pak tiap hari, tiap ya, jam, tiap mana itu? Air dia mencret ya. Oh gitu? Iya. Kayak air? Iya. Takutnya virus Pak. Karena kalau beranak itu Pak, daya tahan tubuhnya kan turun. Nah, ini lah, dulu kan waktu itu umur segitu dulu dia Pak, bagus sudah badannya kan. Ini nah, sih. Kalau dia daya tahan tubuhnya turun, virus masuk Pak. Tapi kalau udah dari semenjak dia beranak ya? Iya, yes. Udah beranak dia. Terlalu lama Pak. Kalau virus paling seminggu dua minggu. Nanti dikabarin lagi lah Pak ya. Oh iya. Apa cacing udah pernah Pak? Belum. Belum ya? Iya. Pernah lihat ada cacing di badannya? Di kotorannya? Iya. Enggak ya? Tangkap. Bisa ada dua kemungkinan nih, Sirkam. Pertama bisa karena cacingan, kedua kena virus atau bakteri. Bagus ya hasilnya? Itu bagus ya. Kamera baru! Nanti kita obati lagi, lihat lagi Pak ya perkembangannya. Oh, iya. Terus rumputnya, ini kan pendek-pendek tumbuh Pak. Itu kadang-kadang nggak bagus untuk pencernaan. Kalau anu cari di lokasi yang agak bagus rumputnya Pak. Iya. Di bawah itu kan biasa anu tinggi itu karena oh Bapak lepas. Iya. Ya. Kalau enggak kelihatan kita di dalam. Ya. Oh gitu. Nanti kami kasih obat cacing Pak ya. Oh, iya. Nanti kita kasih. Berapa ekor sapi Bapak? 3. Ini pribadi ya? Enggak tahu. Storan bilang tadi. Oh, tadi siapa bilang storan? Loh, bukan masih yang bilang setoran tadi? Tanya nanti. Tanya dulu. Siapa nama sapinya? Pak Daud, sapinya nih asalnya dari mana? Dari Pak Anu, kelompok ini. Oh, kelompok apa Pak? Diro, Pak Diro punya. Oh, Pak Diro. Oh, berarti yang dari 2 tahun lalu kah ya? Bapak terima berapa Pak? Satu, satunya punya Pak Martin? Enggak? Oh, yang di